Saya coba game selanjutnya yaitu COD Mobile. Ini adalah COD Mobile menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Untuk settingan grafiknya dia low max, medium max, high max, very high max. Saya setnya di very high max saja. Dan langsung saja saya akan coba tes main Battle Royale Mode menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Tadi itu adalah performa COD Mobile menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Sudah pasti sangat lancar jaya, tidak ada yang namanya frame drop sama sekali, luar biasa banget. Bahkan biasanya yang ada lag-lag pas nyekop itu tidak ada di Xiaomi Mi 10T Pro ini. Benar-benar luar biasa. Saya coba tes game selanjutnya yaitu Mobile Legend. Ini adalah Mobile Legend menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Untuk settingan grafiknya ini cukup mengecewakan ya, karena Snapdragon 865 masih tidak terbuka ini ultranya. Nah, ini kacau banget. Kita harus menunggu update dari Mobile Legendnya. Dan seperti biasa saya akan langsung push rank menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini.
Tadi itu adalah performa Mobile Legends menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini sudah pasti sangat lancar jaya lah. Tidak mungkin ada kendala kalau memainkan Mobile Legends menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Terakhir saya akan coba tes main Genshin Impact. Ini adalah Genshin Impact menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Untuk settingan grafiknya, saya settingnya di paling tinggi, highest, dengan 60 fps. Oke. Dan sudah pasti ini smooth banget ya. 60 fps banget. Kita coba battle. Oke. Susah kayaknya ya kalau Genshin Impact ya. So, begitu battle musuh ada lumayan. Pasti ada turun frame drop ya. Ini udah drop FPS-nya udah lumayan lah. Ini kalau musuh tinggal satu dia naik lagi FPS-nya. Mau kelihatan. Ya, ini udah 60 fps lagi kan? Kalau udah ngedang musuh. Tuh. Oh, drop lagi, naik lagi. Oh. Oke,
Oke, tadi teman-teman sudah lihat performa Genshin Impact menggunakan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Sudah pasti dia agak ada frame drop ya. Untuk panasnya ini sama pada saat kayak saya main PUBG di smooth 90fps ya. Panasnya kayak gini sama. Oke, saya sudah tes 4 game yang sangat tenar-tenar banget saat ini dari PUBG, COD Mobile, Mobile Legend maupun Genshin Impact. Untuk PUBG-nya itu benar-benar sangat luar biasa banget. Saya benar-benar takjub dengan performa dari Xiaomi Mi 10 Pro ini dalam memainkan PUBG Mobile-nya ya. Smooth 90fps, HDR Extreme, Smooth Extreme, itu semua sangat lancar jaya. Tidak ada yang namanya frame drop. Untuk COD Mobile maupun Mobile Legends sudah pasti sangat lancar jaya lah, tidak mungkin ada kendala karena game tersebut belum seberat PUBG. Cuman untuk Genshin Impact-nya emang game Genshin Impact-nya ini loh yang benar-benar bikin semua handphone itu berat banget. Jadi ini gamenya belum dioptimalkan banget untuk di iOS maupun di Android. Jadi meskipun chipsetnya sudah sangat tinggi banget ya, tetap dia nanti begitu musuhnya banyak dia ada frame drop sedikit. Nanti begitu musuh tinggal 1 atau 2 nanti dia FPS-nya naik lagi ke 60fps lagi. Kesimpulannya sudah pasti ini sangat worth it banget. Benar-benar sangat worth it banget untuk teman-teman memainkan game-game berat manapun. Ini sangat worth it banget. Untuk baterainya bisa teman-teman lihat, ini saya tadi tes main game dari jam 10-an ya. Posisi 100% dan sekarang tinggal 19%. Itu kuatnya ya sekitar kurang lebih 4 jam. Dari PUBG, COD Mobile, Mobile Legend maupun Genshin Impact itu saya tes non-stop pada saat ini juga. Dengan kondisi brightness 100%, menggunakan wifi, dan saya mainnya bukan di ruangan AC. Untuk baterainya seperti ini. Segini aja untuk performa gaming dari Xiaomi Mi 10T Pro ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone worth it.